Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Di akhirat nanti, setiap manusia akan melewati satu jembatan yang disebut jembatan Siratul Mustaqim. Jembatan ini adalah penghubung antara surga dan neraka. Bagi yang banyak amal baiknya, maka ia akan selamat melewati jembatan itu. Dan bagi yang banyak amal buruknya, maka ia akan tergelincir dan jatuh ke dalam neraka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap mukmin yang selamat ketika menyeberangi sirat atau jembatan antara surga dan neraka, mereka akan berada di sebuah tempat yang bernama Kontoroh sebelum masuk ke dalam surga. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang beriman yang telah selamat dari api neraka atau telah melewati sirat atau jembatan yang ada di atas punggung neraka akan tertahan di Kontoroh atau sebuah tempat di antara surga dan neraka. Kemudian ditegakkan qisas terhadap sebagian mereka akibat kezaliman yang terjadi di antara mereka di dunia. Setelah dibersihkan dan dibebaskan dari kezaliman, barulah mereka diizinkan masuk surga. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh salah seorang di antara mereka lebih paham terhadap tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya di dunia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hal ini juga disebutkan dalam beberapa kitab-kitab akidah. Salah satunya adalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, barang siapa yang melewati sirat akan masuk surga. Jika mereka melewatinya, mereka akan berhenti di Kontoroh antara surga dan neraka. Maka mereka saling kisos satu sama lainnya. Jika mereka telah dibersihkan dan dibebaskan dari kezaliman, barulah mereka diizinkan masuk surga. Lalu, apa sebenarnya Kontoroh itu? Di manakah letak Kontoroh itu berada? Dan apa yang akan terjadi di sana? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, berikut ini akan dijelaskan beberapa hal mengenai Kontoroh. Pertama, apa itu Kontoroh? Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah berkata, Kontoroh makna asalnya adalah sebuah tempat antara dua barikade pembatas atau antara dua lautan seperti tepian pantai antara dua laut. Bisa juga maksudnya bentukannya luas dan leluasa bagi mereka atau makna sejenisnya. Maka jembatan atau Kontoroh ini yaitu tempat menyeberang yang luas bagi mereka. Maka mereka yang akan masuk surga berhenti dan dihisab. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, diperselisihkan mengenai Kontoroh tersebut. Ada yang berpendapat ia adalah penyempurna atau kelanjutan dari sirat, yaitu ujungnya sebelum surga. Dan ada yang berpendapat bahwa ada dua jembatan, jembatan sirat dan jembatan Kontoroh. Pendapat kedua ini yang ditegaskan oleh Al-Qurtubi. Sedangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, ulama berselisih mengenai Kontoroh. Apakah ia merupakan ujung dari jembatan sirat yang berada di atas punggung jahanam atau jembatan yang berdiri sendiri? Yang benar mengenai hal ini, kita katakan Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Tidak pasti perkaranya, akan tetapi yang pasti manusia akan berhenti di sana. Dari beberapa pendapat tentang Kontoroh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kontoroh adalah sebuah tempat sebelum surga. Di sana merupakan tempat pemberhentian bagi manusia yang selamat dari melintasi jembatan Siratul Mustaqim sebelum nantinya dimasukkan ke dalam surga. Kedua, letak Kontoroh. Kontoroh terletak di antara surga dan neraka atau setelah sirat dan sebelum surga. Karena sirat memang berada di atas punggung neraka, dalam hal ini Al-Qurtubi rahimahullah berkata, Mukatil berkata, jika mereka orang mukmin telah melewati jembatan di atas jahanam, mereka akan ditahan atau berhenti di Kontoroh antara surga dan neraka. Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah berkata, Kontoroh adalah sebuah jembatan. Ada apa yang tinggi dari suatu bangunan?
Kontoroh ini ada yang mengatakan ujung dari sirot dan sebelum surga, dan ada juga yang mengatakan jembatan lain yang khusus bagi kaum mukminin. Ketiga, kejadian di Kontoroh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang beriman yang telah selamat dari api neraka atau telah melewati sirot atau jembatan yang ada di atas punggung neraka akan tertahan di Kontoroh atau sebuah tempat di antara surga dan neraka. Kemudian ditegakkanlah kisos terhadap sebagian mereka akibat kezaliman yang terjadi di antara mereka di dunia. Setelah dibersihkan dan dibebaskan dari kezaliman, barulah mereka diizinkan masuk surga. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh salah seorang di antara mereka lebih paham terhadap tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya di dunia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa di Kontoroh akan terjadi saling kisos. Kisos ini berbeda dengan kisos pertama yang terjadi di Padang Mahsyar. Kisos di Padang Mahsyar lebih umum terjadi pada orang beriman, orang zalim maupun orang kafir. Sedangkan kisos kedua di Kontoroh ini terjadi sesama orang beriman untuk mensucikan hati mereka. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, kisos di sini berbeda dengan kisos pertama yang terjadi di Padang Mahsyar, karena kisos ini lebih khusus untuk menghilangkan rasa dendam, dengki, dan kebencian pada hati-hati manusia. Maka ini semacam pembersihan dan pensucian, karena apa yang ada di hati tidak bisa hilang dengan semata-mata mengkisos. Misalnya, terkadang kita masih jengkel walaupun barang yang dirusak sudah diganti. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, maka surga tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang jelek ataupun orang yang terdapat padanya kejelekan. Maka barang siapa yang telah suci di dunia dan bertemu Allah dalam keadaan suci dari kotoran atau najis, dia akan masuk ke dalamnya tanpa penghalang. Dan barang siapa yang belum suci di dunia, jika kenajisannya itu pada asal orangnya seperti orang kafir, maka tidak akan masuk surga sama sekali. Namun jika najisnya itu adalah najis yang datang, yakni bukan pada asal orangnya, maka ia akan masuk surga setelah disucikan dari najis itu di neraka, kemudian keluar darinya. Sampai-sampai orang yang beriman jika telah melewati jalan di atas jahanam, mereka akan ditahan di Kontoroh atau jembatan antara jannah dan neraka hingga mereka dibersihkan dan disucikan dari sisa-sisa kotoran yang menjadikan tertahan dari surga dan tidak menyampaikan ke dalam neraka. Jika telah bersih dan suci, barulah diizinkan masuk ke dalam surga. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 47. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai sebuah tempat yang bernama Kontoroh, di mana letaknya dan apa yang akan terjadi di sana. Semoga dengan adanya video ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semakin banyak orang yang akan berbuat amal kebaikan sebagai bekal hidup di alam akhirat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.